Halo guys, welcome back again to my YouTube channel Stay With Me, I'm Tutor Sukses. Di video kali ini saya ingin berbagi tips dan trik, yaitu cara menghapus akun Telegram kita secara permanen atau menghapus secara total. Oke, langkah pertama, kalian bisa gunakan Google Chrome atau Google ataupun browser lainnya. Nah, langsung kita ketikkan di sini adalah my.telegram.org/out ya. Nah, langsung kita search. Nah, di sini kawan-kawan langsung masukkan saja nomor HP dari akun Telegramnya ya. Nah, di sini di copy aja. Terus kita kembali lagi ke Google Chrome-nya, kita paste aja. Terus kita next. Terus ada kode konfirmasi. Kode konfirmasi ini bisa kita temukan di aplikasi Telegram kita itu. Lihat aja di message dari Telegramnya. Terus kawan-kawan copy aja langsung ya. Copy. Terus dipastikan aja di kolom chatnya. Nah, yang kita ambil adalah kode BYHC9BASOYS ya. Ini yang kita copy. Terus kita pastikan di sini di confirmation code. Terus kita sign in. Terus kita pilih delete account ya. Kita pilih delete account. Nah, selanjutnya kita kasih tahu nih alasan kita tidak menggunakan Telegram lagi. Kita buat misalnya bosan ya, atau kawan-kawan buat alasan apapun boleh aja ya. Terus kita klik aja delete my account. Nah, di sini nanti tampilannya seperti ini ya. Kalau kawan-kawan sudah fix menghapus akun Telegramnya, klik aja yes delete my account ya. Nah, kalau masih ragu nope aja, I will gitu ya. Gitu ya. Jadi setelah kita lakukan delete, nanti hasilnya akan seperti ini di Telegram kita ya, seperti ini. Oke, mungkin gitu aja, semoga membantu ya. Salam sukses yang luar biasa. Bye bye.